daripada satu tahun ke satu tahun, sebenarnya graf taburan gaji kita tu makin diherokkan ke sebelah yang rendah. Dan yang itu kebimbangan kami di peringkat Kementerian Ekonomi, Dawson, bahawa yang gaji permulaan ini dia tak jauh beza daripada gaji minima. Okay guys, hari ini saya nak cerita dengan korang tentang gaji progresif yang dicanang-canangkan akan dibuat pada tahun ini, iaitu tahun 2024. Let's go! Okay guys, pertama sekali apa sebenarnya gaji progresif ni? Okay, jom saya explain dengan korang dalam bahasa yang mudah lah. Gaji progresif ni secara mudahnya lah, dia adalah satu langkah kerajaan ni untuk mereformasikan lah gaji dekat negara kita ni. Yang mana korang tahu bahawa gaji sepatutnya berdasarkan kepada kita punya produktiviti. Jadi kalaulah produktiviti seseorang tu meningkat, maksudnya gaji dia orang pun sepatutnya meningkat lah, betul tak? Contohnya seorang doktor lah, kalau dia berstatus doktor pakar, sudah tentulah gaji dia akan menjadi lebih tinggi lah. Cuma masalah dekat Malaysia ni, dah bertahun-tahun kita nampak bahawa kita macam berhadapan dengan satu masalah di mana gaji tak naik. Yes, maybe dekat kalangan T20 ke orang yang berpendapatan tinggi ke, gaji dia orang naik. Akan tetapi, masalah utama dekat negara kita ni adalah mereka yang dekat M40 dan juga B40, gaji dia orang macam stuck macam tu je. Benda ni kan, korang dapat nampak dengan jelas tau dekat fresh graduate. Pada hari ini, gaji permulaan fresh graduate adalah antara lingkungan 2,500 sampai 3,000 je. Korang nak tahu tak bahawa gaji ni lebih kurang sama je macam masa saya graduate 20 tahun lepas tu. Ada lagi satu masalah, iaitu mereka yang bergaji M40, iaitu mereka yang dah bekerja mereka yang dah bekerja, gaji dekat level M40 ni pun, gaji diorang ni pun tak naik-naik. Jadi kalau masalah ni berlarutan, dia akan membentuk satu income gap iaitu jurang pendapatan di antara mereka yang berpendapatan tinggi, iaitu T20, dan juga mereka yang berpendapatan sederhana ataupun M40 lah. Sebahagian besar rakyat Malaysia dibayar gaji rendah dengan 82% daripada 6.45 juta pekerja formal bergaji di bawah RM5,000 sebulan. Laporan terkini statistik upah pekerja juga menunjukkan 35% pekerja tempatan dibayar kurang daripada RM2,000 sebulan. Gaji permulaan untuk pekerja mahir termasuk graduan sepatutnya lebih tinggi berbanding gaji minimum. Ini kerana gaji minimum RM1,500 telah ditetapkan sebagai penanda aras bagi pekerja tidak mahir. Jadi dekat situlah sebabnya kenapa kerajaan Madani sekarang ni diorang berusaha untuk melaksanakan gaji progresif ni lah. Dan dijangka projek perintis akan bermula pada bulan Jun 2024, yang mana sebanyak 1,000 syarikat akan dipilih untuk menyertai projek perintis ni lah. Dan kelayakannya adalah untuk pekerja yang mana gaji diorang adalah di antara RM1,500 dan juga RM4,999. Dikatakan pemilihan lah akan dibuat secara telus lah kan. Jadi diorang ni akan dipilih berdasarkan diorang punya merit lah. Jadi bila diorang dapat laksanakan projek perintis ni, barulah diorang dapat allocate budget kan. Sebab itulah dalam budget 2024, pembentangan yang lalu, kita tak dengar sangat pasal gaji progresif ni. Sebab pada masa tu, diorang belum boleh estimate lagi guys, gaji progresif ni akan memakan perbelanjaan yang sebanyak mana dekat kita punya belanjawan. Sebab korang kena faham bahawa bila dikatakan gaji progresif ni, kerajaan kena allocate duit di dalam belanjawan kerajaan. Akan tetapi, saya sebenarnya guys ada sedikit kerisauan lah pasal gaji progresif ni. Macam saya cakap tadi gaji progresif ni dia memakan perbelanjaan kerajaan Yalah, macam korang tahulah, kerajaan sekarang ni pun dah terbeban dengan gaji sektor awam, yang mana sekarang ni pun diorang dah push kerajaan untuk naikkan gaji lah. Pula tu, kerajaan kena memperuntukkan duit pula untuk sektor swasta. Sekarang ni memanglah 1,000 syarikat je. Akan tetapi, dalam jangka masa yang akan datang, takkanlah 1,000 je kan? Mesti dah dia akan bertambah. Jadi perbelanjaan kerajaan pun akan bertambah sama. Ditambah lagi pula lah dengan usaha kerajaan sekarang ni, diorang kata diorang nak mengurangkan defisit, nak mengurangkan hutang dan sebagainya. Ini pula kena peruntukan bajet untuk gaji progresif pula. Apapun guys, kita harap agar kerajaan dapat meningkatkan hasil diorang, sebab at the end of the day, kalau diorang tak cukup hasil, memanglah saya tak nampak bagaimana gaji progresif ni akan berjaya. Dan bilalah diorang dapat menggunakan sumber-sumber kerajaan dengan cekap, mengurangkan defisit dan sebagainya,
kita harapkanlah agar peruntukan wang terhadap gaji progresif ni akan dapat dilaksanakan dengan jayanya pada masa-masa akan datang. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Korang dapat sesuatu tak daripada video saya mengenai gaji progresif? Apa-apa pun, kalau korang ada sebarang komen ataupun pertanyaan, letak dekat ruangan komen dekat bawah. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni ramai-ramai.